Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Lanjut lagi, Lur. Ini aku mau ucapin terima kasih buat Benny, Joni, Raub, siapa lagi? Semualah kalian yang ada di Riau, khususnya Dumai. Sukses selalu buat kamu, adik-adikku di sana. Terus semangat, jangan pernah kendor. Nanti buat seluruhan yang lain juga, aku tampilkan kegiatan UKT di Dumai. Pokoknya abang senang lihat kamu itu gembira, kompak, dan gak kalah senangnya lagi saat kamu mainkan golok dasar. Nanti insya Allah ke depan semampu abang yang abang tahu, abang bagi cara main senjata tradisional khas dari Melayu, khususnya Dumai. Pastinya keris ya, John ya. Nanti mulai kenalkan sama adik-adik yang usia muda, agar mereka adik-adik itu juga ingat dan bisa ikut melestarikan tradisi leluhurnya. Gitu. Nanti suatu saat insya Allah abang bermain keris Melayu, karena senjata tradisi, ulangi, karena senjata tradisional atau senjata khas di setiap daerah yang ada di Nusantara ini jangan sampai hanya sebatas pajangan, gitu maksud abang. Jadi kembalikan lagi dulu jasa-jasanya, apalagi kita Melayu itu yang sangat akrab dengan silat atau kuntau atau bela diri asal Melayu, gitu kira-kira lah. Pokoknya abang cuma bisa ucapin terima kasih. Semangat terus, latih terus, kompak selalu, dan terus tanam, tumbuh kembangkan rasa persaudaraan, karena sejatinya silat adalah menyambung tali silaturahmi, bukan membuat permusuhan. Justru perbedaan itu menyatukan. Itu aja ya, John ya. Tetap semangat, nanti abang tampilkan satu-satu. Oh,